Halo, kembali lagi bersama Anthony. Oke, kali ini saya akan melanjutkan video mengenai mobil Lada. Ya, ini merupakan part kedua. Yang part pertama bisa dilihat dulu, baru lanjut ke part kedua ini. Oke, yang part kedua kita menuju ke mobil Lada yang desainnya lebih modern dan lebih mengikuti zamannya. Oke, sebelumnya di model Lada yang kali ini Renault Nissan Alliance itu mulai masuk ke perusahaan Lada. Oke, awal mula mereka membeli saham Lada sebanyak 25% dan hari ini mereka menjadi pemegang saham mayoritas di Avtovaz, yaitu sebesar 74,5% yang di mana mereka merupakan pemegang saham mayoritas yang secara tidak langsung Avtovaz sekarang menjadi anak perusahaan Renault Nissan Alliance. Ya. Oke. Untuk model yang diproduksi yang lebih modern dari segi desain dan fitur-fiturnya dimulai dari sebuah mobil bernama Lada Kalina. Lada Kalina ini ada yang berupa station wagon, hatchback, dan sedan. Dibagi menjadi dua generasi. Dan yang generasi pertama diproduksi dari tahun 2004 sampai 2013. Untuk serinya, untuk yang wagon tuh 1117. Lalu untuk yang sedan 1118 dan yang hatchback 1119. Ya, agak susah disebutkan karena 4 digit tipenya untuk Lada keluaran-keluaran lama ini ya. Ya, masih pakai nomenklatur seri nomor ya. Walaupun itu agak ribet untuk dihafalkan ya. Tapi untuk yang lebih modern saat ini sudah tidak ada nomenklatur seri nomor seperti itu. Oke, Lada Kalina ini memiliki mesin 1400cc dan 1600cc. Ya, ini untuk yang generasi pertama, lalu dilanjutkan ke generasi keduanya yang masih ada nomenklatur nomor juga ternyata ya. Yaitu 2192 untuk yang hatchback dan 2194 untuk yang wagon. Oke, di generasi kedua ini sudah tidak ada lagi sedannya ya. Mungkin karena sudah digantikan oleh Lada Granta agar tidak bertabrakan pasarnya. Untuk yang generasi 2 ini diproduksi dari 2013 sampai 2018. Sebenarnya sampai hari ini masih produksi ya. Namun karena facelift dilakukan penyederhanaan nama. Nah, ini dia untuk Kalina ini digantikan sebagai bagian dari Lada Granta yang hatchback dan wagon. Untuk yang versi facelift ini jadi tidak ada lagi nama Lada Kalina untuk yang saat ini diproduksi. Dan untuk mesinnya menyediakan mesin 1600 liter saja. Dan untuk yang generasi kedua ini juga merupakan basis untuk mobil merek Datsun. Ya, Datsun Mido itu merupakan hatchback yang dibangun dari basis Lada Kalina generasi kedua ini. Ya, karena dari bentuk bodinya masih ada kemiripan dengan Lada Kalina. Ini merupakan Datsun yang spesial diproduksi untuk pasar Rusia, Kazakhstan, dan Belarus, serta diekspor juga ke Lebanon kalau tidak salah ya. Tapi untuk Datsun yang di Indonesia tidak dimasukkan untuk line up yang ini ya. Ya, tapi Datsun di sini juga sudah berhenti produksi dan di Rusia saya tidak tahu juga akan berhenti produksi juga ya sepertinya. Entah
tidak ada kabar pasti ya mengenai berita itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan merek yang selanjutnya, yaitu Lada Priora. Ah, ini juga merupakan merek primadona di Rusia ya, setelah dari generasi lamanya yaitu Lada Siguli dan Lada Riva. Dan ini Priora ini menjadi favorit di Rusia untuk yang era-era modern ini ya. Lada Priora sendiri produksinya dimulai dari tahun 2007 dan diakhiri tahun 2018. Ya. Untuk yang sedan itu ada tipe 2170. Lalu yang wagon ada tipe 2171. Untuk yang wagon ini diproduksi baru mulai tahun 2009, namun diakhiri lebih cepat yaitu 2015. Lalu ada yang hatchback 2172. Ini saya kurang tahu ya diproduksi mulai kapan. Tapi yang pasti diakhiri produksinya tahun 2015. Sama seperti yang wagon. Lalu juga ada 2178. Oh, maksudnya 21708 ya, agar tidak salah. Ini merupakan sedan yang sasisnya long wheelbase. Ini diproduksi mulai tahun berapa ya? Saya kurang paham juga ya. 2008 ya sepertinya. Dan diakhirinya saya kurang tahu karena infonya juga tidak pasti. Untuk mesinnya ada mesin 1600 dan 1800 cc. Oke, ini Lada Priora yang sekarang juga sudah discontinue tentunya, karena 2018 berarti 2 tahun yang lalu discontinue. Lalu, selanjutnya ada Lada Granta, yaitu sebuah line up sedan di bawah Priora. Sepertinya ini menggantikan Lada Samara ya, yang Lada Granta ini. Dan untuk serinya itu seri 2190. Oke, untuk Lada Granta ada yang sedan dan liftback untuk pre-faceliftnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang hatchback dan wagon itu merupakan penyederhanaan merek dari Lada Kalina. Sehingga di faceliftnya hanya ada Lada Granta, tidak ada lagi Lada Kalina. Untuk pilihan mesinnya, ada pilihan 1600cc saja. Dan diproduksi dari tahun 2012 sampai hari ini. Nah, untuk Lada Granta ini juga merupakan basis untuk mobil Datsun yang dijual di Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan Lebanon. Yaitu untuk Datsun Ondu. Ya, ini dibasiskan dari Lada Granta. Dan secara bentuk bodi pun juga masih ada kemiripan dengan Lada Granta, dengan sedikit ubahan di desain lampu dan desain bentuk bodi bagasi bagian depan dan belakang mengikuti fase desain Datsun ya. Jadi tidak di rebadge 100% dari Lada Granta. Begitu juga dengan Datsun Mido juga dilakukan berbagai ubahan atau restyling desain sesuai dengan bahasa desain Datsun. Oke. Lalu ada satu line up lagi yaitu Lada Largus. Ini merupakan sebuah MPV atau sebuah van lebih tepatnya, yang dimana ini merupakan rebadge langsung dari Dacia Logan MCV. Ya, ini merupakan versi dari mobil van komersial ya sepertinya ya. Dari Dacia itu merupakan anak perusahaan Renault ya, tapi berbasisnya di Romania. Ya, untuk Dacia sendiri ini dulunya merupakan merek yang merek nasionalnya Romania, namun setelah tahun 90-an
dibeli oleh Renault, dan ini sahamnya dimiliki 100% oleh Renault. Jadi otomatis itu merupakan perusahaan anak perusahaannya Renault. Kalau disejajarkan itu seperti merek Daihatsu lah. Itu versi low budget dari merek Toyota. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk Lada Largo sendiri ini memiliki mesin 1600cc dan diproduksi dari tahun 2012 sampai sekarang. Ya, untuk Lada Largus ini belum ada faceliftnya, dan saya coba iseng cari tahu beritanya, tertangkap spy shot mengenai facelift dari Lada Largus ini, tapi tidak tahu kapan akan diluncurkan. Ya, kemungkinan sih tahun depan ya untuk faceliftnya, karena mengikuti bahasa desain Lada yang modern, yang bahasa desainnya tuh serupa dengan Mitsubishi Dynamic Shield. Ya, serupa dengan itu, tapi tidak ada kaitan dengan Mitsubishi ya, karena pada awal mula bahasa desain ini diluncurkan, Mitsubishi belum menjadi bagian dari Renault Nissan Alliance. Ya, entah dari mana ya terpikir desain itu. Tapi yang pasti itu menjadi bahasa desain dari Lada saat ini. Oke, selanjutnya ada Lada Niva 2. Ini bukan model yang sama dengan Lada Niva 4x4 yang saya sebutkan sebelumnya. Ini merupakan model lain dari Lada, yaitu ini merupakan model yang dibuat sebagai merek Chevrolet ya, mulai tahun 2003 sampai 2020. Namun sebelumnya juga sempat bermerek VAS 2123, yaitu sepertinya nih Lada Niva yang dibuat lebih modern, saya tidak tahu sejarahnya seperti apa. Tapi ini akhirnya diambil alih oleh Chevrolet untuk pemasaran Niva yang ini. Chevrolet memproduksi mobil ini dari tahun 2003 sampai 2020 ya, bulan Agustus kemarin maksudnya, untuk penggunaan merek Chevrolet sendiri. Namun untuk awal produksi dari kendaraan ini sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 1998 sampai 2002 dengan merek VAS ya. Ini merupakan juga compact SUV yang 4-wheel drive. Ya, ini bukan crossover, ini murni SUV 4-wheel drive. Ya. Dengan mesinnya 1700cc. Dan diproduksi sampai hari ini. Dan mulai tahun ini di-rebranding kembali menjadi merek Lada Niva. Jadi untuk membedakan dengan Lada 4x4, dinamakan Lada Niva 2. Karena ini tidak ada kaitannya dengan Lada Niva yang sebelumnya. Sekilas mengenai produksi dari Niva yang ini, itu merupakan joint venture dari GM Autovas yang didirikan tahun 2001 atau 2002-an itu, khusus untuk memproduksi model Niva ini dan dinamai Chevrolet Niva. Sebenarnya ini model sempat mau dibikinkan generasi keduanya, namun hal itu urung terlaksana karena restrukturisasi dari GM-nya sendiri, dan di tahun 2018 akhirnya model konsep yang dipajang tahun 2014 itu dibatalkan untuk rencana produksinya. Jadi alhasil ya, model ini masih diproduksi sampai sekarang. Ya, cukup ketinggalan zaman juga ya untuk mobil Niva yang ini ya. Dari segi desainnya dan fitur-fiturnya juga ketinggalan zaman juga ya. Walaupun sudah dilengkapi dengan ABS dan airbag untuk versi produksi yang baru-baru ini. Oke, berlanjut lagi di model yang paling baru, yaitu Lada Vesta.
Nah, ini merupakan model pertama yang menerapkan bahasa desain Lada yang ada sekarang. Saya tidak tahu nama bahasa desainnya apa, entah X motion atau X, ya pokoknya bentuk X lah, yang serupa dengan Mitsubishi Dynamic Shield. Untuk Lada Vesta sendiri ini merupakan desain yang paling revolusioner di untuk merek Lada ya. Dan Lada Vesta dipasarkan dalam bentuk sedan, wagon, sedan crossover, dan wagon crossover. Untuk mesinnya ada pilihan 1600cc, 1800cc, dan untuk yang tipe sport itu 1800cc, namun dituning sampai 140 HP. Ya, untuk masa produksinya itu dimulai dari tahun 2015 sampai hari ini. Oke, lalu ada line up terakhir, ada yang paling modern untuk saat ini, yaitu Lada X-Ray. Ini merupakan sebuah crossover SUV compact. Nah, ini baru merupakan crossover dan tidak ada versi 4x4-nya, hanya penggerak roda depan saja. Untuk pilihan mesinnya ada 1600cc dan 1800cc. Dan mobil ini diproduksi mulai tahun 2016 sampai hari ini. Oke, itu merupakan line up mobil Lada yang cenderung lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman ya. Dan cukup sekian pembahasan tentang mobil Lada. Apabila teman-teman yang menonton ingin menambahkan tentang mobil Lada yang modern ini, mengenai info-info yang lebih lengkap, bisa komentar di bawah. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Anthony G ini, agar channel saya yang baru saya rintis ini semakin berkembang dan semakin bertambah subscribernya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya.